Mbak Paula. Inilah momen Baim Wong dan Paula diserbu warga kampung di Klaten. Baru-baru ini dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Gandung Ari Artejo alias Acun pada awal Juli 2020 pada pukul 2 dini hari. Saat itu Acun sempat tertidur di depan kantor sampai akhirnya ditemui oleh Baim Wong. Tak main-main Acun datang ke rumah Baim Wong dari rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Hanya dengan mengendarai sepeda, Baim Wong sempat terkejut karena Acun menempuh perjalanan ratusan kilometer selama 5 hari hanya untuk meminta foto dan tanda tangan. Momen tersebut direkam oleh Baim Wong yang kemudian diunggahnya melalui kanal YouTube Baim Paula. Acun pun membuktikan perjuangannya melalui sejumlah video yang ponselnya selama perjalanan. Meskipun pada awal pertemuannya Baim Wong tampak kaku, namun pada akhirnya keduanya menjadi sangat akrab. Bahkan Baim Wong sempat memberikan sejumlah hadiah termasuk sepeda baru. Tak sampai di situ saja, Baim Wong juga menawarkan dirinya untuk menemani Acung pulang kampung ke halamannya. Akhirnya, Baim Wong sampai ditemani sang istri Paula Van Hoven. Setiba di rumah Acung di desa Sentono, Karangdewo, Klaten, rupanya Baim Wong langsung dikerubungi oleh warga sekitar. Momen tersebut tak lepas dari sorotan kamera. Nah, sejumlah momen menarik memang sudah diunggah di kanal YouTube Bob Kids. Namun, rasanya menarik juga bila kita meliriknya kembali berikut ceritanya. Selamat menyaksikan.